Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dendu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lawas Channel. Bertemu lagi bersama saya Deami di Pagar Alam Pos Channel. Curah hujan yang tinggi terjadi di Kota Pagar Alam dengan intensitas yang tinggi menjadikan tanaman padi petani tidak bisa dipanen secara maksimal. Ini dia beritanya. Tingginya curah hujan ini acap kali membuat tumbuh padi tidak normal, serta kurangnya sinar matahari pun menjadikan padi menjadi gabu. Sudah barang tentu kondisi demikian menyebabkan petani padi merugi. Rusmini, salah satu seorang buruh tani di Dusun Pagar Agung, menuturkan hasil panen kurang maksimal. Hasil panen kurang maksimal karena kurang sinar matahari, menjadikan bulir beras menjadi bapuk atau gapuk dan patah-patah, serta terkadang saat dimasak jadi nasi nya agak merah karena kurang matang menjemurnya, ungkapnya Deami Pagar Alam Pos Channel.